cara untuk lebih percaya diri gimana? Berkaitan juga ya pertanyaan yang sama yang tadi. Kalau aku sendiri sih, kita tidak bisa memungkiri bahwa untuk menaikkan kepercayaan diri, kita juga sebaiknya berusaha menaikkan value kita dulu. Misalnya nih, kayak kamu lagi jerawatan, ya wajar ya kalau kita lagi jerawatan terus nggak pede. Akhirnya ya kita cari skincare, kita belajar caranya makeup. Ini aku juga lagi jerawatan parah banget dan aku pakai makeup buat menaikkan kepercayaan diri aku. And it's okay, it's totally okay gitu. Jadi caranya menaikkan percayaan diri adalah improve apa yang bisa kalian improve di diri kalian. Dan gak usah peduli omongan orang lain ya, YOLO, you only live once. Jadi potensi yang ada di diri kalian, keluarin, eksplor banyak hal. Jangan takut salah ya, namanya manusia itu gak ada yang sempurna. As long as kalian gak merugikan orang lain atau menyakiti orang lain, gak apa-apa, kerjakan aja. And kalau bisa do your best, tapi jangan terlalu memaksakan diri kalian. Tetap nikmati prosesnya gitu. Semangat. Tipe cowok kakak. Wow, pertanyaannya. Tipe cowok aku. Tipe cowok aku itu basically mungkin kayaknya enggak ada tipe yang mutlak gitu ya. As long as aku ngobrol sama dia nyambung dan dia enggak mendominasi percakapan ya. Dia harus punya curiosity yang tinggi juga and keep questioning everything in the world and the way dia bisa berusaha untuk memahami realita sebagaimana realita as it is gitu. Dan gak merasa yang paling benar ya, karena aku paling turn off ketemu cowok yang merasa dia paling benar gitu. Kayak semakin kita mempelajari sesuatu, maka semakin kita sadar kalau kita tuh gak tahu apa-apa. Kita harus makin banyak belajar gitu. Oh, kalau secara fisik ya, wajib lebih tinggi dari aku pastinya, dan pakai kacamata. Aduh, itu kalau aku ngeliat cowok pakai kacamata tuh kayak kayak ya gitu deh. Oke, baik. Kenapa SNMPTN itu kakak sebut jalur goib? Ya karena emang kita itu nggak bisa tahu nih perhitungannya seperti apa. Ya, jadi variabel-variabel yang menentukan kita keterima lewat jalur SNMPTN itu kita kan nggak dikasih tahu. Intinya, oh lulus aja. Ya, goib berarti ya. Kalau SBMPTN kan jelas kita lulus atau enggaknya ditentukan ya hanya karena skor kita pada hari itu gitu. Misalnya pilihan jurusan aku FKG UI, ternyata kursi atau kuota tahun itu 100 lewat jalur SBMPTN. Nah ya udah, tinggal diurutin aja mahasiswa yang pilih FKG UI dan nilainya top 100 gitu. Kalau di luar itu ya udah baik, itu kan jelas parameternya tuh jelas gitu, variabelnya oh ya nilai skor UTBK doang gitu. Nah tapi kalau SNMPTN ada yang bilang track record alumni yang masuk sana, terus juga grafik nilai yang naik, terus juga dilihat dari sertifikat. Tapi ini juga kita nggak jelas gitu, sertifikat yang bagaimana yang bisa masuk ke jurusan itu, dan apa ya, kalkulasinya tuh nggak bisa dihitung secara akurat. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang ya kita nggak tahu juga gitu. So, aku bisa bilang SNMPTN jalur goib, untung-untungan. Walaupun nggak fully untung-untungan, tetap ya ada pengaruh nilai dan sebagainya yang udah kalian tabung mungkin ya, bahasa kalian dari semester 1 sampai semester 5. Cuman ya tetap aja untuk menentukan lulus atau tidaknya itu kan nggak bisa diketahui secara akurat nih. Jadi ya jalur goib gitu. Nama subscribers kak, ini tuh aku udah nanyain dari beberapa bulan yang lalu. Kira-kira kalian punya ide nggak untuk nama subscribers aku? Tapi aku kayak belum menentukan. Coba deh kalian komen di bawah kira-kira nama apa yang cocok dan okay, yang mantap untuk subscribers aku. Apakah bisa seorang maba daftar Apnon Jakarta? Saya pengen daftar tapi insecure. Oh bisa banget. Apnon itu rentang usianya ya, syaratnya ya dari 18 sampai 25 tahun. Jadi as long as lo 18 tahun ya udah bisa ikut Apnon gitu. Dan justru ketika lo maba itu adalah waktu-waktu yang tepat untuk ikut Apnon, karena semester awal kan masih belum terlalu sibuk gitu ya. Dan semakin muda kalian daftar Apnon itu nilainya semakin bagus. Lihat juri, oh ini muda tapi ini bagus gitu, dibandingkan
Misalnya nih, sama-sama nilainya 50, tapi lo 18 tahun, yang satu lagi 25 tahun. Kan pasti yang dilihat yang 18 tahun, karena dia dengan umur segini, dia udah bisa sebagus ini, gitu. Jadi, lebih muda, lebih bagus. Gue juga dulu insecure, tapi lo ngeliat aja Abnone ini sebagai wadah lo untuk berkembang dan memberikan manfaat nanti ya, setelah lo belajar banyak hal dan lo bisa memberikan manfaatnya kembali lagi ke masyarakat. Netflix series atau movie favorite? Oke, dari film dulu ya. Kalau film, favorit aku itu Gone Girl. Itu tentang seorang perempuan, dia psycho. Gak mau spoiler, kalian nonton aja sendiri. Dan satu lagi movie favorit itu Miracles in December. Bukan, itu lagu EXO ya. Miracle in Cell Number 7. Itu, wah, itu filmnya sedih banget. Dan Miracle in Cell Number 7 adalah satu-satunya film yang aku bisa tonton dua kali dan dua kali itu tetap nangis. Biasanya aku kalau udah nonton film sekali, udah gak mau nonton lagi karena udah tahu kan jalan ceritanya. Tapi kalau Miracle in Cell Number 7 itu benar-benar udah nonton dua kali tapi tetap nangisnya sampai tisunya udah kayak banyak banget gitu, kayak sesedih itu. Yang belum nonton, cobain deh nonton. Kalau Netflix series, aku suka Brooklyn Nine-Nine dan sekarang lagi nonton The Big Bang Theory. Ya, The Big Bang Theory ini juga selain lucu, kalian juga bisa belajar banyak hal lah, fact-fact yang informatif gitu. Coba deh nonton The Big Bang Theory, asik. Kak Andre mau ke UI juga. Tumben nih ada yang nanyain adik gue. Gue gak tahu dia mau masuk mana, tapi dia pengennya teknik sih. Mungkin dia pengen ke teknik arsitektur atau teknik sipil. Dan katanya dia pengennya kuliah di Jogja. Tapi gue saranin waktu itu, udahlah pilih UI aja biar kita sama-sama di Jakarta. Dan sekarang gue gak tahu deh dia condongnya kemana. Lagi masih mencari-cari juga sih dia. Harta tahta Kak Miracle. Nice. Kok mirip sama Angelina Sondakh? Tau ya? Emang mirip ya? Iya sih, lumayan mirip. Tapi aku gak tahu, kebetulan aja kali miripnya. Kangen Steven? Kangen! Kayak Steven tuh orang yang paling bisa aku ganggu, tapi dia paling sabar gitu. Aku mau yang gimana-gimanain pipinya, dia tetap diem. Jadi enak banget dijailin. Oh my god, aku jadi kangen Steven lagi. Oke, kayaknya segitu dulu ya guys, karena kayaknya ini udah kepanjangan banget. Takut kalian bosen dengerin aku jawabin pertanyaan. So, ya makasih banyak buat kalian yang udah tanya-tanya di Instastory aku. Maaf banget kalau pertanyaan kalian gak aku jawab di sini. Mungkin kalian bisa tanya lain waktu, dan kalau ada pertanyaan lagi kalian bisa komen di bawah, nanti aku bakalan balesin. Again, thank you so much yang udah subscribe aku, yang udah support aku, yang udah nonton video aku. Semoga channel aku ini bisa terus memberikan konten-konten yang positif, terus bisa dinikmati secara lebih luas lagi oleh kalian. Don't forget to follow me on Instagram, Twitter, TikTok @miraclesitompul. Username-nya semuanya sama. Okay, I'll see you guys on my next video. Bye-bye!